Sudah sama play? Ya, yes, kudungku kena angin. Kudungku mah bisa. Wes. Halo sobat Bedilers. Yes, Vivi hadir nih kembali untuk menyapa kalian serta memberikan informasi, membawa informasi mengenai dunia berbedilan, senapan angin. Bagi kalian yang suka bedil-bedil, suka berburu, kalian bisa subscribe di channel Black Army ID ini. Kemudian saya juga mengingatkan untuk nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel blackarmy.id. Black Army ID ini gak pakai dot. Oke. Jadi di hari yang cukup cerah ini, di luar panas sekali sih tadi karena ya saya kan dari luar terus sini masuk ke dalam ya ngadem karena di luar panas. Oke, di hari yang cerah ini saya mau memberikan apa ya istilahnya kayak tutorial, ngasih tahu caranya gimana cara pasang teleskop. Mungkin bagi kalian yang belum pernah pasang teleskop, nah, kalian bisa tonton channel ini, jangan di skip-skip. Nanti saya kasih tahu caranya, gimana cara masang teleskopnya. Untuk senapannya sendiri, saya kali ini mau pakai PCP Ruger Black Army ini. Nanti saya mau pasang telenya ini ya. Ini PCP sedang promo juga, mungkin kalian bisa nonton di video-video sebelumnya ya di channel Black Army ini. Dan mengenai promonya, kalian bisa aku sih bingung harus ngomong. Untuk mengenai promonya, kalian bisa langsung saja scroll. Kemudian pengen tahu harganya berapa, nah di video sebelum ini ya. Namun di kali ini saya cuma mau ngasih tahu mengenai tutorial pemasangan teleskop. Jadi ini sudah saya siapkan teleskopnya. Ini teleskop zoom 3x9x40 yang sudah dilengkapi dengan lampu RGB red, green, blue, jadi bisa digunakan untuk berburu ketika malam hari ataupun dalam keadaan gelap ya sobat bedilers. Karena oke, langsung saja kita buka ya. Yang pertama kita buka saja ini bungkusnya, ini masih baru, kita buka kira-kira dapat apa aja. Yes, yang pasti kalian pasti dapat teleskopnya. Ini ya, dapat tele, dapat kardusnya, nanti dapat teleskop, kemudian ini juga ada kayak apa ini? Saya keluarin dulu ya. Ini telenya. Kemudian ini ada ya kayak buku petunjuknya lah gitu. Bahasanya bahasa Inggris, saya juga tidak akan menerjemahkan. Kemudian ini dapat kayak buat ngelap lensanya juga. Dan ini sudah juga dapat, saya taruh di bawah dulu. Ini dapat mountingnya. Nah, ini untuk dipasang. Lalu kalian juga nanti juga sudah dapat si kunci. Oh iya, maaf. Ini kardusnya mounting ya. Ini juga, oh ini ada murmurnya buat nanti ditaruh di sini. Lalu nanti juga kalian juga sudah didapat ini. Ini buat nanti apa sih, ini kunci L ya. Kunci L. Langsung aja ya dipasang. Tapi saya mau pakai yang di sini aja deh. Yang lebih besar. Oke. Siap. Oke. Jadi saya masangnya ini di bawah yang ada ininya loh, bunder-bunder. Pokoknya yang ada kotaknya ini di bawah. Taruh di bawah. Nyapa? Bunder-bunder iki loh, baut. Ini loh, ini kelihatan kan ya. Nah, terus yang ada kayak melengkung ini tuh tutupnya di taruh di sini aja di atasnya. Pakai.
Sholat. Lalu di tata aja ini bunder-bundernya. Mas ruangnya ya mas. Banyak penonton bayaran. Yes, di luar ada penonton bayaran. Yang belum siap. Dikencengin aja biasa. Ini murid banyak. Ini mereng kah? Oh iya iya, ya wis. Jangan terlalu rapet dulu lah. Pokoknya ditata aja apanya ini, muri. Mur baut. Nanti baru kita kencengin satu per satu gitu. He, kok rame? Nesopo mang mari metu. Nah, jangan kebalik yang kan ini tadi ininya di depan. Nah, bener ya. Yang depannya juga ditaruh di depan aja gitu. Samping. Yo, samping depan maksud saya. Itulah pokoknya. Langsung ditata. Yup. Oh iya, saya mau mungkin nanti biar gak bosen kayaknya, wih kena angin. Oke, langsung kita langsung tata ke senapannya ya, Sobat Dealers. Langsung ditata. Kita tinggal di. Kita langsung kencengin yang sini. Blok. Kencengin seperti biasa. Dadah, oke. Mungkin kalau kalian pengen tahu, ini belum, kalau di gini kan masih belum di setting, belum, saya juga belum lihat gitu masih burem atau enggak. Nah kalau pengen tahu nih gimana cara menyettingnya, zeroingnya, mungkin di video selanjutnya saya akan membuat mengenai tutorial setting. Nanti biar ketika misal mau membidik sasaran, kan gak mungkin pakai tele yang burem ya Sobat Bedilers. Jadi kita harus setting dulu agar targetnya sesuai. Maksudnya kena, pas menembak itu langsung kena targetnya. Begitu. Semuanya tepat sasaran. Yes, tepat sasaran begitu maksudnya ya. Pakai bahasa kalimat pandang. Susah sekali saya ngomongnya ya. Gak fokus. Mudah sekali kok ini kalau pasangnya cuman tinggal dikenceng-kencengin aja sih apanya si baut-bautnya ini. Udah. Sudah loh ini sudah bisa digunakan. Abot guys. Begini. Oh, ini jadi tutup Mbak kan gak ketok. Nah, ini dibuka dulu. Nah. Ini kan ya. Gitu. Mudah sekali bukan? Kalian cuma butuh ya beli teleskopnya karena apa mountingnya mur and bautnya juga sudah di include ketika pembelian teleskop, kemudian juga kunci L-nya juga sudah include. Jadi kalian tidak perlu repot-repot lagi semisal mau nyari apa obengnya kayak gitu karena sudah disediakan. Nah, mungkin buat kalian nih yang pengen membeli teleskopnya atau juga membeli senapan anginnya ini karena PCP Ruger ini sedang promo dengan harga 2,1 juta rupiah saja, kalian bisa langsung saja menghubungi CS yang ada di bawah sini ya Sobat Bedilers. Langsung saja menghubungi kontak CS yang ada di bawah sini. Kemudian di GS Asma juga selain ya telenya ini juga dijual terpisah. Ada yang dijual terpisah mungkin buat kalian, mungkin yang kalian belum punya teleskop ya bisa, karena di kami juga ada berbagai macam teleskop. Kalian langsung saja chat ke CS-nya, langsung tanya kira-kira teleskop apa sih yang buat PCP ini, kira-kira
teleskop apa yang cocok untuk gejluk atau untuk uklik nih? Kalian bisa langsung chat saja ke kontak yang ada di bawah sini ya, Sobat Pedulas. Kemudian, untuk metode pembayaran, saya ingatkan, di GS Aspot hanya menggunakan dua metode pembayaran. Apa aja tuh? Oh ya, saya mau mengingatkan untuk di GS Aspot itu menggunakan dua metode pembayaran ya, Sobat Bedilers. Yang pertama, yaitu kalian bisa transfer atau transfer ke rekening atas nama UD Sukses Mulia Jaya. Kemudian untuk pembayaran yang kedua, kalian bisa menggunakan pembayaran secara cash on delivery atau COD, di mana barang datang baru bisa kalian membayarnya. Cocok sekali untuk kalian yang mungkin rumahnya jauh dari ATM ya, Sobat Bedilers, atau ya kalian nggak pakai e-banking terus jauh dari ATM. Nah, bisa sekali menggunakan fitur COD tersebut. Namun saya ingatkan juga kalau COD, sistem COD juga masih belum tersebar di seluruh wilayah Indonesia, karena ya mungkin ada beberapa wilayah yang belum bisa. Namun nanti sama CS-nya juga pasti akan dipilihkan ongkos kirim yang termurah agar kalian tidak keberatan di ongkor. Ongkos kirim maksud saya seperti itu. Ongkor, ongkir maksudnya gitu. Belibet banget sih, Pak. Oke. Namun saya juga ingin mengingatkan sekali lagi kalau COD itu pasti sedikit berbeda juga dengan transfer ya, karena sedikit mungkin lebih pricey karena ada biaya penanganan, jadi lebih sedikit mungkin lebih mahal. Namun kalau kalian cocok dengan COD ya nggak apa-apa sih, kalian bisa pilih itu. Syarat ketentuannya kalian bisa langsung chat saja ke kontak yang ada di bawah sini ya, Sobat Bedilers. Oke, kemudian saya juga ingin mengingatkan ke kalian untuk tetap waspada dan berhati-hati ketika berbelanja online, terutama ketika berbelanja senapan angin ya. Pastikan bahwa ketika berbelanja itu kalian itu menemukan penjual atau memilih penjual yang aman dan terpercaya. Pastikan bahwa penjual tersebut itu tidak menipu, aman dan terpercaya lah pokoknya penjualnya, seperti di GS Aspot Indonesia ya, aman dan terpercaya dan bergaransi. Karena mungkin kalian bisa searching juga kalau di GS Aspot sudah banyak testimoninya dan juga alhamdulillah sudah mengirim ke seluruh Indonesia, jadi sangat aman pol dan terpercaya pol. Oke, mungkin segitu dulu nih video kali ini ya, Sobat Bedilers, video mengenai tutorial pasang teleskop. Pasangnya aja nih, belum tutorial settingnya. Jadi buat kalian yang pengen tahu setting teleskop, kalian bisa subscribe ya dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update mengenai video terbaru dari channel Black Army ID ini. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah komen. Silahkan komen-komen lagi, like juga kalau kalian suka. Salam Bedilers, salam satu laras, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.